banget nih. Nah, ini buat pacar. Sedang kegiatan apa ini? Persiapan ini? Latihan? Tahu angklung dari mana? Selamat siang, Bapak. Eh, kita kedatangan tim dari Dispenat. Yeah. Kalau tim Dispenat datang tuh senang kita, karena apa yang kita lakukan pasti nanti teman-teman kita tahu, ya. Oke, sambut dulu dengan suara. Luar biasa. Gimana, Pak? Baik, Pak, ini kan kita lihat nih banyak banget tarun-tarun di sini nih. Ini persiapannya apa aja sih, Pak, buat mendukung acara wisuda purnama? Oh iya. Ini kita sedang persiapan untuk geladi. Geladi kegiatan wisudawan purnawira tahun 2019. Ya. Ini hanya sebagian ini. Kebetulan pas saya sedang mengecek kesiapan mereka untuk kegiatan geladi, persiapan. Terus semangat semua juga ya, Pak. Wah, banyak sekali nih yang kita tampil. Luar biasa. Ya, bunyi! Baik, Bapak bisa jalan. Oke, kita lihat-lihat yuk. Kita sana yuk. Wah, banyak banget ya, Pak, di sini ya. Iya, ini. Nih, lihat nih. Nah, ini namanya apa, Pak? Ya. Ini rampak gedang. Oh, aslinya dari Jawa Barat. Tapi lihat, ini kita ada berbagai macam kesenian. Saya ingin menggabungkan atau menunjukkan bahwa kita itu kaya budaya kita. Kemudian ini ada juga tari kecak. Kemudian ini tari perang dari Papua, di kelompok bendera. Kalau yang di sana bikin Bapak? Ini kelompok-kelompok apa dance modern ini. Dance modern. Gabungan semuanya. Tradisional, modern. Ya. Ini Lokananta juga ada. Ini pas banget ini, pas datang pas kita sedang latihan. Ini sebenarnya apa aja sih, Pak, yang ditampilin buat demonstrasi? Demonstrasi apa aja? Apa saja yang ditampilkan buat demonstrasi? Jadi demonstrasi WPW nanti itu kita menampilkan Lokananta GSCL. Di situ ada kolonel senapan. Ya, kolonel senapannya unik karena kita menggunakan senjata lama, senjata LE. Kemudian ada juga kolaborasi. Nah, kolaborasi ini kita ingin menampilkan bahwa Taruna itu memiliki kemampuan untuk menampilkan kekayaan budaya Nusantara. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, ada angklung, ya, tari perang dari Papua, ada juga rampak gedang, kemudian tari kecak dari Bali, ada anomanya itu, lihat tuh. Kemudian di sana tadi apa? Dance modern. Ada apalagi kan tarun-tarun ini dari seluruh Indonesia juga ya, Pak? Iya, seluruh Indonesia. Iya, mereka kan ini seperti rampak gedang dari Sunda, tapi kan tidak semua dari Sunda yang main. Semua gabungan dari berbagai macam daerah. Inilah uniknya di Akademi Unes. Kita satukan yang berbeda. Mantap, keren banget. Gak sabar nih pakai nonton lagi nih, gimana tuh. Pokoknya harus dilihat nanti tampilannya itu. Luar biasa. Mau lihat dulu? Boleh, coba ini tampil dulu lah, yang unik dulu. Ya. Nah, lihat deh. Ini latihan-latihan yang diulang-ulang bagian-bagian tertentu ya. Mau jalan lagi? Boleh. Oke, okay, jalan lagi yuk. Yuk, jalan lagi yuk. Ah, lihat deh. Wah, ini aja. Ini tarian apa ya, Pak, yang sebelah sini seperti kita lihat. Ini tari Jaipong. Kolaborasi juga. Nah, kolaborasi nanti bergabung mereka. Nah, kalau ini apa? Mereka sedang latihan Ponyet Pora. Ponyet Pora itu digunakan untuk menyambut Bapak Kasat dan wisudawan tertua. Mereka latihan seperti ini nih. Mereka harus lurus nih pada saat latihan nih, harus lurus, enggak boleh bengkok. Kedatangan gitu ya, Pak. Nah, kedatangan beliau di Akademi Militer sebagai salah satu tradisi dari. Baik, Bapak. Gimana? Kan perbedaan antara acara yang tahun kemarin sama tahun ini itu ada kendalanya atau tidak, Jino? Yang jelas ada perbedaan. Jadi kami latihan sesuai dengan arahan dari Kementerian Akademi Militer. Kita melaksanakan latihan kolaborasi dan kebetulan sekarang dilaksanakan di outdoor ya. Siap. Tentu lebih spektakuler, kemudian lebih rame, lebih bisa berekspresi lah. Ya, megah. Kendalanya itu apa, Pak? Kendalanya? Ada kendala tidak? Sebenarnya kendala yang berarti sih tidak ada. Ya. Hanya untuk Taruna ini kita main kolaborasi ini kan mereka melakukan kegiatan-kegiatan kesenian yang kadang-kadang mereka tidak ada basic. Tapi Taruna ini cepat ya. Kita latih. Bisa segala hal ya? Ya, bisa segala hal. Bisa mengilmu-ilmu kemiliteran, dia juga harus bisa menyerap atau mengenal dan kalau perlu melakukan budaya-budaya yang dimiliki oleh Nusantara. Dan itu merupakan sarana biar mereka itu terintegrasi. Bersatu mereka. Nanti kan mereka bergaul dengan masyarakat, Pak, setelah iya, Pak, kan? Itu. Mudah-mudahan Taruna Akademi Militer, ya, sesuai dengan arah gubernur,
kita bisa menampilkan yang terbaik. Amin. 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 Sukses terus Bapak. Siap, terima kasih. Sip. Terima kasih Bapak, izin. Ciao. Ya, okay. Hanya milik kamu tempat tinggal kita.